Fit Squad, selamat datang kembali. Kali ini dengan saya Mutia, kita akan melakukan latihan low intense total body. Siapkan matras, siapkan fisik kamu, kita akan latihan. Yuk, kita mulai. Oke, sebelum kita mulai, kita warming up dulu ya. Yuk, get ready yuk. And di sini kita nafas. And buang nafasnya, reach out. And kembali nafas, buang nafas, reach out. Side bend. Lagi. Nafas, buang nafas, reach out. And lagi nafas, and buang nafas, reach out. Dikit lagi, nafas, and buang nafas, reach out. Satu lagi, nafas, and buang nafas. Yes, oke. Okay. Kita mau hamstring kita stretch. Kaki yang di depan lurus, kaki belakang tekuk. Yang lurusnya kita stretch. And switch, ganti. And. Oke, okay. Cari pegangan. Kalian bisa pegangan, aku nggak usah. Jari kakinya ditarik. And. Tarik. Ingat saat kita stretching itu, kita harus tetap masukin perutnya. Oke, okay. Side to side. Twist. Oke, okay. Ayo. Siap yuk, latihan yuk. Oke, okay. Kita akan melakukan regress jumping jack. Oke, okay. Di sini nafas, buang nafas. Kita naikin heart rate-nya sedikit ya. Ini bagus untuk pemula, nggak ada jumping-jumping, nggak kaget jantungnya kan. Yes, rest dulu. Nafas, buang nafas, istirahat dulu. Oke, kita akan lakukan standing side crunch. Di sini kakinya kita buka, selebar pinggul aja, tangannya di telinga. Ready? And di sini, nafas and buang nafas. Rasakan side obliknya. Yes, side oblique, side abdominal kita. Dulu nafas, buang nafas. Oke, siap-siap kita akan lakukan squat. Ingat, squat itu lengkungan tekukan dari si lutut dan bokongnya itu 45 derajat. Oke, jadi saat kalian turun bokongnya itu 45 derajat, tangannya di sini, nafasnya kita turun 45 derajat. Buang nafas up, buang nafas up, buang nafas, perutnya aktif banget, masukin, buang nafas. Lututnya jangan maju ya, dorong ke belakang, tuh. Senyum, yang manis, relax, pendinginan dulu, rest dulu sebentar, kita mau lunges. Oke, ini favorit semua orang, betul, kita lunges ya. Satu kaki belakang, satu di depan. Oke, siap. And di sini kita nafas, buang nafas satu. Nah, ini dia. Buang nafas. Kalau kalian sulit untuk nyari balance, begini juga nggak apa-apa. Oke. Oke, switch. Iya. Nafas and buang nafas. Alright. Rasakan di kedua kaki kalian. Oke, kita akan lakukan gelakan berikutnya di bawah. Oke. Oke, kita panjangin badannya ya, perutnya masukin. Siap. And ini dia. Plank. Two bear.
perutnya berasa, bokongnya berasa, upper bodinya juga. Sedikit lagi, jangan lupa senyum. And up. Nafas, buang nafas. Kontrol dari detak jantungnya. Pantatnya masukin, kita ke posisi plank, ready. And di sini nafas, and long. Tarik nafas, buang nafas, perutnya tambah aktif lagi. Lagi. Nafas, buang nafas, perutnya aktif. Tambah lagi, masukin lagi perutnya. Sedikit lagi. Yes. Nafas and buang nafas. Kita atur nafasnya. Untuk berikutnya masih di bawah, slow plank jack. Posisinya masih sama seperti squat. Ready? Yes. And di sini open and close. Open and close. Yes. Open and close. Open and close, but still up. Perutnya aktif banget. Nafas, buang nafas. Sedikit lagi. Rest dulu. Satu lagi di bawah, slow mountain climber. Siapin fisiknya. Get ready, on position. And slow, slow, slow. Yes, low intense kan? Tapi lebih dapet ya. Lebih ke abdominal. Sedikit lagi. Nafas, buang nafas. Yes. Istirahat dulu. Dan nafas, buang nafas. Oke. Kita resting di situ untuk uppernya. Untuk perutnya kita side lunges, buka kakinya. And di sini side. Yes, pantatnya dorong. Ini dia harus tegak vertikal. Rasakan di bokong sininya. Nafas, buang nafas, kontrol nafasnya. Yes. Jangan lupa senyum ya. Oke, okay, ready? Plie squat. Open your leg. Ready? And tarik nafasnya pas ke bawah ya. And nafas, buang nafas. Nah, ini bisa di sini juga. Perutnya aktif. Buang nafas, makin masuk perutnya. Lagi. And masukin perutnya. Bagus. Yes. Senyum, smile. Keep it shine. Rest. Ha, nafas, buang nafas, atur nafasnya. Get ready, di bawah lagi ya. Plank butt and down. Get ready. On position. Kita plank, oke, okay. Posisinya pantatnya masukin, and naik, and turun, satu, and dua, tiga, pantatnya selalu masuk ya, dapetin di abdominalnya,
Masukin terus. Yes. Gimana? Nafas, relax. Udah siap belum? Kita mau side plank sekarang. Get ready. Bawa ke belakang belikatnya. And di sini nafas, buang nafas up. Hold. Side obliknya lagi, dapat lagi. And nafas, buang nafas. Yes, aktifin lagi perutnya, masukin. Senyum, even it's hard. Yes. To the next side. Satu sisinya belum ya. Oke, satukan belikatnya di belakang. Perutnya masukin. Tangan di pinggang, nafas. And buang nafasnya, kita angkat bokongnya up. Aktifin perutnya. Bagus. Dapetin di sini. Oblik kamu. Daerah latissimus, scapula atau oblikat. Nafas, buang nafas. Rasakan. Yes. Yes. Rest dulu. Oke, kita mau ke atas lagi. Kita mau kasih sumo squat lagi. Biarin uppernya rest dulu. Kasih lower lagi. Gimana? Menantang kan? Walaupun ini low intense, kalian berasa banget. Buka sedikit lebih lebar daripada squat. Di sini nafas ke bawah. Buang nafas. One. Yes. Two. Three. Perut masukin. Four. Yes. Mau dari samping? Boleh. Sumo squat. Vertikal ke atas badannya. Badannya juga tegap. Good job. Kita cooling down, ready? Yes. Keringetan juga kan walaupun low intense, dan low intense itu kadang-kadang akan sangat lebih berasa di perut dibandingkan high intense. Siap ya, kita mau cooling down, tangan di atas. And di sini nafas, buang nafas. Side bend lagi. Lengtheningin lagi nih untuk side bodinya. And sedikit lagi. Senyum. Life is good. And twist. And apalagi, yuk kita mau di cat and camel. Nafas, buang nafas. Satu. And dua. And satu lagi. And up, slow down. And open your chest. And kaki kanan long. Kaki kirinya yang pendek, kaki kanannya kita stretch hamstringnya. And ganti, kaki kirinya panjang, kaki kanan pendek. Kaki kirinya yang kita stretch, yang panjangnya. Lalu kita mau stretch di bagian kaki depan kita, paha depan. Jari-jarinya ditarik. Kalau mau dibawa sedikit ke bawah boleh. Ganti, jari-jarinya yang ditarik. And lengthening. Okay, that's it for today. Thank you. Itu dia latihan kita kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe,
and tombol notifikasinya dinyalain ya. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian semua agar kita bisa latihan bareng. Kalian juga bisa join Telegram Squad Fitness Community kita dengan cara klik link di description di bawah ini. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa kalian klik icon super thanks di bawah ini. Get fit right, get fit now, get fit right now. Thank you, see you guys.